ini adalah sebuah kasus rujukan yang dikirim dengan kecurigaan adanya air ketuban yang berlebih dengan tampilan bubble-bubble atau gelembung-gelembung dalam usus bayi. Namun pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata itu bukan bubble, melainkan kedua ginjal yang membesar, membengkak dengan kelainan yang disebut multikistik kidney, disertai adanya hidronefrosis pada kedua sisi ginjal. Hidronefrosis adalah pembengkakan dari bagian struktur tengah atau yang disebut pielom, sehingga mengakibatkan kelainan pada saluran berkemih. Tampak kandung kemih juga membesar yang disebut megavesika. Ini adalah kandung kencing yang seharusnya bisa mengeluarkan saluran berkemih dengan normal, namun tersumbat sehingga mengakibatkan kelainan ginjal pada kedua sisi. Lainnya disebut sebagai mega bladder atau mega vesika. Namun ternyata tidak cuma kelainan pada saluran kencing yang terlihat. Pada daerah muka kita temukan adanya kelainan yang bersifat permanen dan cukup berat. Berikut kita bisa melihat pada bagian dahi janin terlihat adanya tonjolan yang dinamakan proboscis. Ini disertai, umumnya menyertai pada kelainan yang disebut Patau sindrom atau kelainan pada trisomi 13, di mana kita mempunyai 22 pasang kromosom gen dan sepasang kelamin. Nah, kelainan ini umumnya terjadi pada gen nomor 13 yang dinamakan Patau sindrom. Karakteristik yang terjadi adalah kelainan pada wajah yang sedemikian parah yang disebut facial dysmorphism, di mana hidung tidak terbentuk dan tonjolan yang seharusnya menjadi hidung berada pada daerah dahi. Mata sendiri cenderung hampir menyatu ke tengah dan tidak pada posisi yang normal. Jadi ini kelainan yang disebut sebagai proboscis, kelainan yang menyertai pada kelainan genetika yang dinamakan Patau sindrom atau trisomi 13. Jantung sendiri tidak terlihat adanya kelainan yang berarti, namun pada otak kembali kita perhatikan struktur yang disebut holoprosencephaly, di mana jaringan otak rusak dan hampir seluruhnya terisi oleh cairan. Ini bukan jaringan otak yang normal, meskipun tempurung kepala terbentuk normal, tapi jaringan otak rusak. Di sini kita melihat gambaran tonjolan pada dahi yang disebut proboscis. Kelainan seperti ini umumnya tidak dapat untuk melanjutkan kehidupan secara normal,
dan bersifat letal atau mematikan. Jadinya sebuah kasus kelainan dengan trisomi 13 atau Patau sindrom